Hello guys, selamat kembali ke Mac Channel. Untuk video kali ini aku nak buat tutorial mengenai tombol gear ataupun button gear release untuk Proton Saga FL. Selalunya benda ni selalunya patah. Dia punya ni aku dah buka dulu tadi untuk memudahkan kita semua tengok. Ini dia patah. Satu dan dua ni. Dia punya kaki kiri kanan ni. Tapi ini telah aku modified. Sementara tunggu spare part ni sampai, aku beli di Shopee. Harga adalah bukan Shopee, di Lazada. Sorry, di Lazada. Button release untuk Saga FL. So kita buka. Ni baru lagi, ni original punya. Barang baik punya, barang original. Sebenarnya kita hanya boleh beli ini sekiranya benda ni patah, dia punya kaki patah. Kita tak perlu beli satu set lah. Tak perlu beli yang termasuk dia punya tombol lah. Kita boleh beli ni sahaja. Tak perlu beli satu set. Kita hanya beli dia punya button release sahaja. So dalam button tu dia ada spring. Dia bentuk macam ni saja. Inilah. Okey. Yang ni tadi patah dia punya clip. So clip ni ini dah. Ni dah okey lah, semua okey. Dia punya clip ni baru lah. So sekarang kita pergi buat tutorial lah cara pasang di kereta Saga. Jom mari kita pergi. Okey. Ya tadi ya. Ya patah ni di sini. Dekat sini. Patahnya di sini. Okey. Sebelum buka tadi dah dia punya spring dekat tombol ni. Okey. Ni yang semua patah. Kita tekan. Kita tekan dia akan timbul lagi. Timbul balik. Ha, tercabut. Maksud saya tadi kita tak perlu beli one set ni. Kita boleh beli ni saja. Kita ambil yang baru. Ini baru tadi. Simpan dia punya spring. So okay. Kiri kanan dia punya ada kaki. Ini satu dan ini satu. Hati-hati masa tekan. Dia agak ketat, so kena hati-hati. Tekan. Okay, selesai. Tekan dia takkan keluar lagi. Okey. Tu. Tu. Okey, pemasangan selesai. Ni yang rosak tadi, dia patah. Ni. Okey, jadi itu saja video untuk kali ini. Harap anda share untuk teman-teman. Dan like.
komen, dan paling penting adalah subscribe channel Mid Channel untuk memudahkan anda mendapat info video-video terbaru. Okey, terima kasih. Itu saja untuk kali ini. Bye-bye.